Dalam rangka menekan angka kecelakaan, kepolisian menyelenggarakan operasi Zebra Semeru 2024 mulai 14 hingga 27 Oktober. Satlantas Polrestabes Surabaya melakukan tindakan humanis di beberapa titik, termasuk di Simpang 4 Siola. Mereka membawa banner imbauan agar pengendara tidak ngebut, serta memberikan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan helm dengan benar. Selain sosialisasi, polisi juga menindak pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga indikasi penggunaan alkohol. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 pelanggar telah ditilang, baik secara manual maupun melalui etle. Dalam operasi Zebra Semeru 2024 yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober sampai 27 Oktober, yaitu satu untuk ketenangan kecelakaan lalu lintas, yang kedua agar masyarakat tertib menggunakan helm, jangan sampai melawan arus dalam berkendara, jangan menggunakan HP pada saat berkendara. Lalu yang untuk masyarakat umumnya, itu kegiatan Zebra ini tindakannya prioritas sudah dua, yang melawan arus, tidak pakai helm, tidak mempunyai sosmed, si mampu STNK lupa di bawah, itu roda 4, lepasnya juga alkohol, dia menggunakan alkohol, jadi cenderung dia agak mabuk lah, jadi kita tetap menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati.